Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Ini ada duet romantis banget yang kemarin tayang di MNC TV. Aku hampir aja kelewat ini, untung diingetin lagi sama Lesti Lover sama Leslar Lovers nih. Kalau Lesti sama Rizky Billar ada duet nyanyiin lagu Menunggu, dan katanya ini romantis banget, bikin yang nonton tuh bisa iri-iri, bikin yang nonton tuh bisa guling-gulingan karena kesenangan ngeliat mereka romantis banget. Makanya aku penasaran banget ini ya, Lesti nyanyiin lagu Menunggu ini seperti apa, apalagi nyanyinya bareng sama Rizky Billar nih. Langsung aja kita tontonin. Tapi sebelum itu, kalian semuanya, ayo dong yang belum subrek channel ini, subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain, dan kita lanjut langsung nontonin Rizky Billar dan Lesti Menunggu. Ini lagu Menunggu tuh lagu sejuta umat ya. Semua orang aku yakin tahu lagu Menunggu ini. Semua nyanyi ternyata. Buset, ini semua pada nyanyi. Aku tadi masih konsentrasi dengerin suara si Billar kan ya. Tahunya ini semua penontonnya nyanyi. Bener kan aku bilang tadi, kalau ini tuh lagu sejuta umat dan semua orang pasti tahu lagu ini. Dan kalau kita nyanyi lagu ini, kayak refleks otomatis spontan semuanya tuh penonton pada nyanyi. Terbukti di sini. Penontonnya. Suara Billar tuh memang lurus-lurus aja kan, nggak yang banyak apa ya, ornamen-ornamen suaranya. Tapi nada-nadanya sih masih oke lah. Ini pegangan tangan, gimana nggak iri, coba kita ngelihatnya. Romantis banget di depan layar, belakang layar tuh benar-benar romantis banget Lesti sama Billar. Aduh. Dengan cara sendiri nyanyinya udah berbeda sama originalnya. Aku memang suka sih penyanyi-penyanyi yang bisa mengimprove lagu, bisa ngerubah sedikit notasi lagunya. Itu nunjukin kalau penyanyi itu benar-benar punya musikalitas yang tinggi banget. Aduh, tarikannya. Aduh, itu belum pernah aku dengar orang improve mainnya di atas kayak gitu. Kalau bukan karena lu. Ah, manis banget itu. Kalau aduh, itu bisa diturut tuh. Karena
lagu ini termasuk lagu yang sering aku nyanyiin gitu kan. Jadi kalau ada improv-improv yang manis kayak yang dikasih sama Lesti tadi, bisa kita contoh, bisa kita aplikasiin nih kalau nyanyi di stage. Aduh, mampus. Aduh. Tadi ada improve lagi dari Lesti. Ah. Tidak bisa ini. Aku harus mendengarkan ulang lagu ini. Wah, ini improve-nya banyak banget. Dan ini bisa ditiru banget improve-nya. Enak banget sumpah. Gayanya mereka di stage oke okay loh, pro-pro ya. Stage edge-nya aku suka. Kita harus apa ya? Bilar tuh memang gak bisa cengkok kan, jadi kain dirimu kasih. Udah dimainin segitu tuh udah oke loh buat orang yang gak bisa mencengkok. Karena memang setiap orang itu kelenturan buat nyengkoknya tuh beda-beda. Biarpun sesama penyanyi dangdut misalnya kan, ada yang bisa keriting banget cengkoknya, ada yang memang cengkoknya gak bisa yang lentur banget sampai yang keriting-keriting gimana, tapi dia bisa nyengkok tipis-tipis manja gitu. Buat aku sih oke, karena cengkok penting, cuma yang penting tuh rasanya. Respon penonton juga kan? Oh. Aduh. Kalian dengar tadi saat Lesti ada improvisasi di situ. Penonton semuanya wah. Begitulah kalau aku nonton secara live juga. Kalau dengar ada sesuatu yang mengagetkan, mengejutkan dan itu bagus banget, pasti reaksi kita tuh akan spontan teriak. Wah! Dan tadi bagus banget. Aduh. Hai. Cengkoknya Lesti itu memang enak banget sih. Kalau orang nyanyi biasanya sekian lama aku menunggu, bisa gitu-gitu aja. Kalau dia parah cengkoknya. Gila, serem. Aduh, aku suka banget tarikan-tarikan yang dikasih sama Lesti sih, jujur sih. Nggak terlalu, apa ya, benar-benar banyak, kita jumpa, gitu. Ada tarik-tarikan gitu. Lagu ini memang enak banget buat dilebek-lebekin, gitu, dicengkok-cengkokin. Di tadi ada tarik-tarikan manja seperti itu. Karena lagu ini memang fleksibel banget, bisa diapa-apain, itu benar-benar enak banget. Ya tadi Lesti ngebuktiin dengan banyak cengkok, banyak tarikan-tarikan manja-manja gitu, itu nambah asik lagunya.
Melayu Dangdut Indonesia. Oke, maksudnya ya. Ini sih aku bilangin benar-benar romantis banget dari tadi mereka berdua pegangan tangan, ada rangkulannya. Benar ya, secara judulnya tuh memang menunjukkan keromantisan banget. Dan di sini lagu ini, lagu Menunggu ini memang lagu yang simple banget. Ringan, simple gitu kan. Tapi Lesti nyanyiinnya gak sesimpel yang kita pikirin di otak kita. Ibarat kata orang nyanyi, sekian lama aku menunggu. Tapi Lesti, sekian lama aku menunggu. Banyak bener ornamen-ornamen cengkok yang dikasih sama Lesti. Improve-nya juga banyak banget. Dan aku yakin lagu ini udah ibarat kata udah di luar kepala lah ya buat Lesti gitu kan. Bukan lagu yang baru dihafal, ini ibarat kata anak baru meletek nih ke dunia dangdut pasti tahu lagu Menunggu ini. Dan ini lagu yang paling banyak di request kalau kita lagi show atau lagi di panggung, banyak banget yang request lagu ini. Itulah terbukti Lesti nyanyinya dengan nyaman banget, improve-nya tuh mengalir gitu aja, nggak kayak baru di create lah itu improve-nya. Tapi benar improve itu yang udah sering dipakai banget sama Lesti, kentara dari cara nyanyinya. Dan yang pasti aku suka banget lihat keromantisan nih Rizky sama Lesti-nya. Kita akan lanjut lagi ngereaksiin video-video yang lain lagi nih. Ada banyak video nih, aku banyak utang nih sama Subbreaker aku. Kalian udah ngasih tahu ke aku banyak banget video-video dan bakal aku reaksiin. Jadi buat yang lain juga nih yang mau direaksiin videonya atau video idolanya, boleh komen di bawah. Kak, reaksiin ini bang, reaksiin ini. Tapi sebelum itu, subrek dulu channel ini. Loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.